Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak mulakan PDPR kita awal sebab ini adalah PDPR amalia yang terakhir untuk semester ni bagi kamu. Maknanya lepas ni kamu balik rehat lah. Dah boleh rehat. Kalau ada tugasan pun saya ambil sebagai kira hadir. Mana yang tak buat tu tolong lengkapkan lah. Okay. Yang pertama sekali kita nak pergi apa nama buat apa amali kita ni. Sebelum kita buat amali, yang pertama sekali kena baca arahan lah. Okay, buka Google apa Google Form kamu. Okay, tulis nama, tulis IC. Baca ni, tengok ni kita punya kompetensi apa kita nak kan. Introduction to oscilloscope, introduction to multimeter. Ini semua kita dah buat ni kan. Apa apa nama type of signal wave pun kita dah buat. Introduction of signal generator. Ha, tu pun saya dah bagi tahu kan. Okey, sekarang ni kamu dah ni, kamu tanda ya ya semua. Okey. Alat kita perlukan adalah penjana frekuensi oscilloscope dan juga apa probe oscilloscope. Tapi kita rumah kamu kalau ada benda ni boleh buat sendiri. Tapi saya percaya setiap rumah kamu memang tak ada lah. Jadi okey, ini langkah kerja dia. Yang pertama sekali sambungkan keluaran penjana fungsi ataupun function generator kepada masukkan osiloskop seperti gambar rajah ni ya. Nampak ke tak? Tak nampak, saya besarkan. Memang tak nampak sangat apa ni. Okey, kemudian laraskan tombol osiloskop switch AC ground AC. Ha, jadi kita nak baca dia dalam AC lah. Okey, kemudian switch pemilihan kepada channel 1. Ini channel 1. Kemudian tombol pemboleh ubah time per division kepada 0.5 milisecond. Tombol pemboleh ubah volt kepada 5 volt. Kemudian laraskan tombol penjana fungsi. Ini penjana fungsi ada function generator kepada darab 1K. Okey, petunjuk pada kedudukan 1.0 ah. Okey, switch bentuk gelombang kepada switch sinus. Jadi kita pakai sine wave lah. Kemudian kawal alternator kepada kedudukan tengah. Okey. Kemudian catatkan julat yang digunakan ke dalam ni. Okey, jadual ni ya. Okey. Julat volt per division, kemudian time per division kena catat dalam ni ya. Okey, kemudian hitungkan voltan puncak ke puncak. Okey, apa itu voltan puncak ke puncak? Nanti saya ceritakan sikit. Kamu pun tahu saya rasa sebenarnya. Kemudian mengira frekuensi. Apa yang perlu kita buat mengira frekuensi? Formula frekuensi adalah F sama dengan 1 bagi T. Okey, maknanya 1 bagi time dalam masa dalam masa 1 saat. satu kitaran dalam satu kitaran lah. Okey, kemudian okey, dah habis ni. Okey, yang apa yang perlu kamu buat adalah add file. Add file tu memasukkan pengiraan kamu yang kamu tulis dengan tangan kamu sendiri dan juga apa nama file multi sim. Okey, sebelum tu kita buka dulu multi sim, cari multi sim MULTI multi sim. Kalau orang apa nama American panggil multi sim. Okey. Dia tak panggil multi, dia panggil multi. Okey. Kita buka paparan ni. Okey, sebenarnya ini adalah kelebihan kita menggunakan simulasi, di mana simulasi ni sebenarnya dia menunjukkan keadaan seakan-akan sebenar kamu punya amali ya. Sebab itu dalam ni komponen-komponen yang disediakan dan juga alat ukur pun banyak. Okey, di tepi ni adalah alat ukur. Cuba tengok yang atas sekali, multimeter, function generator,
wattmeter, osiloskop. Okey, itulah. Sekarang kita nak gunakan function generator. Okey, ambil function generator, letakkan dekat sini. Kemudian cari osiloskop. Dua alat tu je kan? Okey, osiloskop saya letakkan dekat sini ya. Okey. Saya nak bagi kamu nampak jelas, saya besarkan benda ni. Okey, ini adalah benda dia yang kamu boleh tengok sini. Dia bukannya kata apa, dia nak dia punya apa, apparent dia bukan macam kita tengok pada bentuk sebenar. Dia cuma kita tengok dia bagi macam bentuk simbol lah. Okey, corak sambungan sepatutnya macam ni. Daripada positif sambung ke positif lah. Okey, sekarang ni negatif sambung ke negatif lah. Tak, huh? Bukan. Daripada ni common. Daripada wayar common ni pergi kepada negatif. Bukan negatif ke negatif. Okey. Okey, kita tengok apa yang ada dalam function generator ni. Okey, function generator kita tahu dia berfungsi untuk menjandakan frekuensi sinus, gerigi dan juga empat segi. Okey, kalau dalam benda yang sebenar, kita boleh laraskan frekuensi ni. Tapi dekat sini pun kita boleh laraskan frekuensi, cuma kita buat secara digital. Sekarang kita perlukan dalam soalan, ia memerlukan 1 kilohertz. Okey, 1 kilohertz. Jadi ini kamu tukarkan kepada 1 kilohertz. Okey. Dengan voltan peak ataupun dia punya amplitude dia adalah 5 volt. Okey, 5 volt. Oh, 15 kecil. Okey, 5 volt. Jadi kamu laraskan kepada 5 volt. Okey, boleh tutup. Okey, dekat sini pula ada osiloskop. Okey, ada osiloskop. Okey, yang mana osiloskopnya kita perlu laraskan kepada 0.5 milisecond. 0.5 milisecond. Okey, itu adalah pada time per division. Okey, ini adalah time per division. Okey, daripada time base. Okey. Turunkan kepada julat 0.5. Okey, ini 1 milisecond. Bawah dia mestilah 0.5 volt. Okey. Kemudian voltan kat sini kita perlu laraskan kepada 5 volt. Okey, kita dah letakkan pada 5 volt. Okey, lepas tu kita tengok lagi apa lagi pelarasan yang dia perlu adalah meletakkan switch kepada AC. Okey, meletakkan switch dia kepada AC. Okey, dengan ini siap satu detail lengkap untuk kamu. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Kamu perlukan simulasi dia dengan menekan run. Okey, jadi kedudukan dia kita tengok bergoyang-goyang. Okey, bergoyang-goyang. Sebab dia bercampur. Jadi kita letak dia pada single. Okey, letak dia pada single. Okey. Sekarang ni kita tengok voltan yang ada kat sini. Kalau kita perhatikan, kalau kita tengok dekat sini, kita laraskan ini kepada 5 volt kan. Jadi kalau kamu kira ni, dalam satu petak ni bermakna tinggi ni adalah 5 volt, 10 volt, 15 volt. Macam itulah keadaannya. Okey, maknanya kita dapat kita lukiskan ke dalam jadual yang telah disediakan. Okey, oleh kerana jadual ni kamu mungkin tidak ada kemahiran untuk melukis menggunakan komputer. Jadi saya nak kamu buat lukis balik menggunakan tangan pada kertas. Lukiskan macam mana bentuk dia. Ni, lukiskan bentuknya. Kemudian catatkan julat apa yang kamu gunakan. Okey, julat voltan per divisionnya berapa. Kemudian julat satu yang tak ada dalam ni adalah julat time per divisionnya berapa. Okey, kemudian daripada dapatan kamu ini,
Okey, dapatan kamu ni, kamu kira tempoh. Macam mana kita nak kira tempoh? Tempoh adalah merupakan satu kitaran dalam berapakah satu kitaran dia punya masa untuk tempoh satu kitaran. Jadi kalau kita nak kira ni, adakah kita boleh kira dekat sini? Okey, kita anggapkan ini sebagai line untuk kosong sini, kosong kan. Jadi kita adjust lah. Okey, adjust lah. Ha, kita adjust lah supaya dia menjadi kedudukannya pada kosong. Okey. 0.4. 0.6. Kita ambil 0.5 tengok. Ha, lagi sikit. 5. Atau 0.45. Cuba tengok. Tak boleh. Boleh tambah 5. Tak boleh. Jadi kita ambil dia, laraskan dia kepada 0.5 je dapat kan. 5. Okey. Ambil kat sini. Oh, ini kita tengok ni masih ada ruang ni. Boleh kita ambil kat sini ya. Maknanya dalam satu ni kita bilang. Okey. Dalam kita punya skala ni adalah 0.5 milisekund. Maknanya kalau dalam ni adalah 0.5 milisekund, antara jarak ini dengan jarak ini 0.5 milisekund. Jadi kalau dua petak, sebab kita nak adalah kita nak kira daripada sini kitaran lengkap. Kitaran lengkap maknanya dia ada positif dan negatif. Okey, mula daripada sini kosong, naik kepada satu, turun kepada kosong, pergi kepada negatif satu, pergi kepada kosong. Ini adalah satu kitaran lengkap. Maknanya kalau kita roda tu berpusing, dia mendapat pada 360 darjah. Okey, pergerakannya ke sini. Tengok ni. Sekarang ni kalau kita tengok, sebenarnya dia untuk satu kita macam terdapat dua petak. Ni kan? Dua petak X dekat sini. Maknanya dua darab dengan 10 microsecond ataupun 0.5 milisecond. Okey, jadi itulah adalah dia punya masa dia. Kalau kita darabkan kedua-duanya, dia akan jadi berapa tu? Maknanya ini adalah 0.5 milisecond, ini adalah 1 milisecond. Okey, jadi kamu kena buat pengiraan kat sini, masukkan maknanya 1 milisecond. Okey, 1 milisecond. Maksud dia punya tempohnya adalah 1 milisecond. Kemudian pengiraan dia pula, kita dah dapat 1 milisecond tadi. Maknanya F sama dengan 1 bagi T lah. 1 bagi dengan 1 milisecond. Berapakah jabatan yang kamu dapat? Okey, itulah kamu punya ni. Jadi kamu kena tunjuk bukti dia dalam bentuk JPEG ataupun apa-apa yang berkaitan dengan file image lah. Ataupun juga, dan berserta dengan itu, saya nak kamu hantar juga file multisim kamu lah. Okey, kita dah siap ni tadi. Sebenarnya kita boleh save lah kan. Save us. Tulis nama kamu kat sini ya. Contohnya siapa, Anthony pun dah ada kan. Contoh Anthony lah. Kita buat Anthony lagi. Save. Yes. Okey. Sebenarnya kamu boleh hantar dua folder. Dua folder sekali sebenarnya. Dengan syarat, saya rasa kamu kena letakkan ni bila nak submit ni kan. Oh, bukan submit ni, salah ya. Kena submit bila kita nak ni, kita letakkan add file ni. Okey, in my device kan. Okey, kita kalau letakkan dalam satu folder, senang, kita tekan control. Ha, maknanya dua folder kita boleh hantar kan. Ha, sebab kita highlight pada dua. Okey, jadi kesimpulannya, file multisim dengan JPEG tadi kamu masukkan sekali ya dalam satu folder hantar. Okey. Ha, sebab saya dah boleh buat untuk hantar dua file sekali, okey. Siapa yang dengar sampai habis ni dia akan tahu. Ada yang tak tahu ni, saya rasa kan. Okey, itulah kesimpulannya. Saya harap kamu dapat selesaikan tugasan terakhir amali kamu dengan
sebaik mungkin. Okey. Ini okey, betul lah amal di 6, amal terakhir lah. Okey, sekian, terima kasih.